Apa hukum seorang isteri bermesej WhatsApp dengan lelaki lain tanpa pengetahuan suaminya? Tiada perasaan cinta namun untuk menghilangkan bosan sahaja. Belana tabah. Jangan buka pintu-pintu yang menyebabkan seorang itu mengadu kasih kepada bukan suami dia. Tekan tak ayak kot lelaki dia. Duk ayak kot sain pejabat dia. Duk ayak kot bos dia. Duk ayak kot ex dia. Neh. Patu apa pedoh duk ayak cerita kepada lagu tu? Tidak kau membuka perasaan jadi kagum. Sharing is caring. Sharing is caring. Nama. Berkongsi tu menunjukkan kita tu ambil channel lah dengan dia. Kita duk berkongsi masalah. Orang tina mari duk mengadu. Mula-mula kecek seluruh. Allah, orang yang nak dengar masalah. Ha, jangan buka. Sekalipun tak ada perasaan. Lama-lama setel akhir duk siku. Nah, cinta ni tak syarat mari cinta. Setel ni tak syarat cinta. Orang zina tu tak ada perasaan cinta pun. Kau kena mari cinta baru berdosa eh? Tak. Orang zina dengan seorang perempuan, kau mari cinta tak? Mari nak tu ya. Maka, tak syarat kata, saya tak ada perasaan cinta pun dengan dia. Tak, tak boleh. Maka benda-benda lagi, takrabu zina. Mendekatkan kepada zina. Nah, jadi hukum dia haram. Lainlah kalau ada masalah. Berkait dengan hukum hakim kau. Dan kita jaga adat lah kita. Tanya masalah. Pergi jumpa Tok Kodi. Ni jumpa orang napuk-napuk macam semak-semak. Walau nak ngadu masalah selalu. Pergi tanya Tok Kodi tu. Dah tak ada Tok Kodi. Apa awak tak sengadu Tok Kodi? Tua. Gigi pun tak ada tu. Tak semangat saya nak tanya. Pergi tanya staff dia. Pergi tanya office boy dia. Tanya ke apa? Pergi tanya Tok Kodi. Malah nak tanya. Ha, ni jadi gila dah tu. Nak benda lain dah tu. Nah. Jadi jangan duk buka benda-benda lagu ni. Tak jujur khianat kita dengan suami kita. Haram perbuatan lagu ni membawa kepada benda-benda yang tak tidak molek.